Jagat sosial media dihebohkan dengan narasi bahwa pembelian pulsa dikenakan pajak. Akun Facebook Palito Alam turut mengunggah sebuah tangkapan layar berisi narasi tersebut pada 31 Januari 2021. Benarkah pembelian pulsa akan dikenakan pajak? Dari hasil penelusuran kami, faktanya pungutan pajak tidak dibebankan kepada konsumen. Dilansir dari medcom.id, Kementerian Keuangan menegaskan, pengenaan pajak terkait pulsa sebenarnya sudah berlaku selama ini. Namun pemungutan PPN pulsa dan kartu perdana hanya sampai distributor tingkat 2 atau server. Sehingga untuk rantai distribusi selanjutnya seperti dari pengecer ke konsumen langsung tidak perlu dipungut PPN lagi. Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menegaskan, tidak ada pajak baru dalam pembelian pulsa. Pemerintah hanya menyederhanakan mekanisme pemungutan pajak. Kesimpulannya, klaim bahwa pembelian pulsa akan dikenakan pajak adalah salah. Faktanya, pungutan pajak tidak akan dibebankan kepada konsumen.